Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya mau membagikan tutorial tentang cara mengedit video ya di aplikasi CapCut ya, teman-teman. Mari kita meluncur ke tutorialnya. Cus. Sebelum mendownload aplikasi CapCut, silahkan teman-teman mendownloadnya dulu ya. Di sini saya sudah mendownload, teman-teman. Langsung kita meluncur. Kita menuju ke aplikasi CapCut, teman-teman ya. Di sini saya sudah menyediakan video durasi pendek, teman-teman. Nah, kita masuk ke pintasan, teman-teman. Nah, di sini ada durasi video 14 detik, teman-teman ya. Lalu kita pencet berikutnya. Di sini selalu menunya, teman-teman, selalu ganti-ganti ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai selera ya. Durasi video ini akan menjadi 6 detik, teman-teman. Volumenya kita kecilkan, teman-teman. Nah, ini adalah musik no copyright, teman-teman. Saya sudah sering menggunakannya. Terus ini juga no copyright dan selalu ganti-ganti ya, teman-teman. Nah, di sini saya mencoba menggunakan yang gambar ini, teman-teman. Ini sangat bagus sekali dan tidak beriklan, teman-teman ya. Cocok untuk YouTuber pemula. Nah, ini dia teman-teman efeknya ya. Masih banyak-banyak efek lainnya ya. Kita boleh coba yang lain lagi. Kalau sudah cocok, teman-teman bisa di-download ya. Di-ekspor, teman-teman. Nah, sini kalau sudah oke, kita tinggal ekspor saja ya. Dan musik ini juga no copyright, teman-teman. Saya sudah sering menggunakannya. Lalu kita pencet export, teman-teman, kalau sudah cocok ya. Nah, lalu kita pencet export. Sangat cepat sekali ya, teman-teman. Ini durasinya hanya 6 detik. Kalau teman-teman pengen yang minat yang lain juga, kita boleh pakai. Tadi sudah nge-save sendiri ke galeri, teman-teman ya. Saya coba yang ini, teman-teman. Nah, kita pencet OK ya, teman-teman ya. Ekspor, lalu sangat cepat sekali. Dan ini bisa disambungkan, teman-teman. Dari durasi pendek bisa disambungkan. Saya menggunakan CapCut juga ya, teman-teman, yang proyek baru ya. Nah, video yang tadi sudah kita download menyimpannya di galeri ya. Lalu kita pencet tambahkan ya, teman-teman. Nah, kita tinggal sambungkan sendiri ya, teman-teman ya. Lihat teman-teman, beda ya. Kalau sudah selesai, kita tinggal save, teman-teman. Lihat tanda panah di atas, lalu kita save. Nanti akan menyimpan sendiri di galeri. Ini juga bisa dibagikan, teman-teman ya. Terserah teman-teman mau dibagikan kemana, nanti sudah menyimpan sendiri di galeri, teman-teman. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba ya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Bye-bye.